Do you feel the buzz? Hello guys, kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara NES dan Unes video di Adobe Premiere Pro CC 2017. Sebelumnya apa sih itu gunanya NES atau Unes video itu? Nah, NES video itu gunanya untuk menyatukan berbagai file seperti video atau foto yang ada di timeline menjadi satu file. Sedangkan Unes adalah kebalikannya. Oke, langsung aja bagaimana caranya? Cek di shot. Nah, untuk NES video sendiri mungkin kalian sudah banyak yang tahu caranya. Yaitu kita tinggal seleksi video yang ada di timeline, terus kita klik kanan, terus pilih NES. Kita tinggal kasih nama salah satu. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Video yang ada di timeline tadi akan menjadi satu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya jika kita ingin meng-unnest-nya? Nah, di sini Mas saya punya dua cara. Yang pertama, kalian bisa langsung klik kanan, terus klik Reveal and Project. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu ini Insert and Unfavorite Sequence as NES or Individual Clips. Kita klik aja, terus kita drag video ini ke dalam timeline. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tinggal hapus yang sudah di NES tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Cara lainnya, kalian tinggal klik dua kali video ini, terus copykan aja. Terus paste di sini. Nah, kita tinggal hapus next video tadi, terus kita paskan posisinya menjadi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu caranya. Sekian tutorial dari saya. Sekian, and see you.